Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Wa qala ta'ala fi kitabihil karim Wa huwa asdaqul qailin A'udhu billahi minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Pemirsa sekalian Sebagaimana yang telah Allah kemukakan barusan Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi, Allah menciptakan kita sebagai manusia, bukan tidak disengaja. Ini semua adalah disengaja, takdir dari Allah bahwa kita diciptakan di muka bumi ini dan kita mempunyai tugas yang paling utama, yaitu untuk beribadah. Maka, marilah kita menjadikan semua aktivitas hidup kita, apapun yang kita lakukan, supaya bernilai ibadah. Kita, sebagai karyawan, pagi kita berangkat ke tempat kerja, kemudian pulang siang, bahkan sampai petang. Petani yang datang tiap hari, tiap pagi, mencangkul, mengurus sawah, dan yang lainnya. Pedagang yang dagang ke pasar, tiap hari melayani para pelanggan. Mari semua itu jadikan sebagai... Kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semua itu untuk beribadah kepadanya. Maka insya Allah, apabila kita meniatkan semua aktivitas yang kita lakukan untuk beribadah kepadanya, maka akan bernilai ibadah. Itulah makna hidup kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Insya Allah, apabila kita memaksimalkan hidup kita untuk beribadah kepadanya, maka hidup kita akan berkah, hidup kita akan bahagia dan tentunya bukan hanya sekedar di dunia ini kita merasa kebahagiaan tapi sampai nanti ke akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.